So, boleh tahan tunggu ke? Boleh tahan dengar ke? Okey, sebenarnya saya dilahirkan pada tahun 1959 di Johor Bahru. Ya? Saya datangnya daripada keluarga yang daif. Ibu bapa saya, mereka adalah keluarga yang datangnya daripada keluarga miskin. Jadi apabila saya dilahirkan, 3 hari selepas saya dilahirkan, oleh kerana ketidak kemampuan untuk menanggung dan membela saya, jadi saya diberikan kepada kedua-dua arwah atuk dan nenek saya. Dan saya membesar dengan atuk dan nenek saya, di mana saya dibesarkan bersama-sama dengan bapa saudara dan juga mak saudara saya. Biasalah, nenek dengan atuk mesti sayang cucu. Saya ni cucu. Jadi timbullah perasaan cemburu oleh bapa-bapa saudara saya dan juga mak saudara saya kerana perhatian tu diberikan penuh kepada saya. Okay. Tapi ianya tidak berkekalan secara panjang kerana atuk dan juga nenek saya meninggal ketika saya berumur 8 tahun. Maka dari situ bermulalah penderaan secara fizikal dan juga mental. Ya, di mana saya didera, dipukul, dijadikan sebagai budak suruhan di rumah. Ya, jadi kehidupan saya sangat susah. Saya tidak berkemampuan, saya tak ada duit. Saya nak ke sekolah pun saya kena tanggung diri saya sendiri. Tak ada siapa yang menanggung saya.